Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Narsop Elektronik. Kali ini saya akan membahas sebuah power amplifier rumahan. Baru jadi ini dulur. Murah-murah aja. Cuman 850.000 sudah bisa mendapatkan power amplifier seperti ini. Nah, spek di dalamnya saya menggunakan trafo 10 ampere merek Rail Pro, 10 ampere kecil ya, dan PSU saya pakai Elco 4 biji merek Rubicon. Dan di sini drivernya saya menggunakan SOCL 506 merek HRS. Di sini sudah saya modif ya. Yang sebelah kanan ini suara condong ke mid high. Dan sebelah kiri ini condongnya ke sub. Per driver saya kasih final Toshiba 2 set. Kanan kiri sama ya dulur, 2 set. Pendingin juga agak tebal ini. Sekitar 2-3 milinan lah. Sudah ada kipas dan dilengkapi juga speaker protector. Di sini saya menggunakan tone control merek GM006 mono dan filter subwoofer. Tampilan depan seperti ini. Ada bass, treble, subwoofer, volume, dan juga dilengkapi MP3 player. Sudah Bluetooth ya ini. Dan tampilan belakang, di sini sudah ada sekring atau fuse. Output speaker saya pakai jack buaya. Di sini ada tulisannya dulur. Ini buat mid high-nya, yang sebelah sini buat subwoofer-nya. Sudah ada grill kipasnya juga. Pakai input RCA. Nah, ini kabel FM radio ya. Oke, kita cek sound dulu. Aktifkan Bluetooth-nya dulu. Sudah tersambung. Ini saya menggunakan speaker 12 in ya dulur, buat angkat mid high-nya. Dan yang subwoofer-nya saya pakai 15x2.
Nah, seperti itu dulur suaranya. Rangkaian seperti ini, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Yang mau pesan bisa langsung saja WA di nomor saya, ntar saya kasih di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya dulu. Terima kasih.